Entertainment nanti dan apa aja eventnya gitu kan, ya langsung aja kita bahas ya guys ya. Jadi di sini kalian pantengin aja, kalian perhatikan dan juga duduk santai ya, kayak pelajaran nih. Jadi kita bakalan gas, let's go. Belum lanjut ke videonya, mending kalian denger dulu nih kata Rabbit. Tuh guys, dengerin guys, kalau mau top up mending di USA Store aja, udah pasti aman, terpercaya dan legal ya teman-teman ya. Dan juga ada paket promonya kalau kalian bisa lihat di sini ya guys ya. Wow, tunggu apa lagi? Langsung aja kalian top up. Oke teman-teman semua, jadi seperti biasa ya guys ya, bakalan ada maintenance atau pemeliharaan ya guys ya. Pemeliharaan rutin dari jam 9 sampai jam 3 ya teman-teman gitu kan. Tapi sepertinya ya kan, biasanya sih jam 1 atau jam 2 kalau nggak ada update ya di Play Store itu udah bisa ya guys ya dibuka temennya gitu kan, dari jam 1, antara jam 1 atau jam 2 ya guys ya, seperti itu temennya gitu kan. Dan apa aja eventnya, jadi yang mau gua bahas pertama yang udah gua bilang kemarin itu ya kan, untuk acaranya ya kan, untuk judul acaranya itu adalah temanya ini National Team ya guys ya. Jadi teman-teman semua akan dinominasi ya, didominasi event-event tim nasional ya guys ya gitu kan, tim-tim negara lah ya temennya gitu kan, negara-negara ya guys ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi misalkan kalau kalian bisa lihat di sini ya kan, di ajang tour dan juga acara tantangan ini kan klub, nah nanti diubah mungkin jadi Portugal, jadi Argentina, jadi Brazil, jadi Belgium gitu kan, seperti itu ya guys ya. Tapi seperti biasa untuk hadiahnya itu nggak akan berubah. Kalau ajang tour dapat chance deal untuk gacha gratis, dan juga tentunya di sini acara tantangan dapat koin 50 ya guys ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bakalan next ke selanjutnya. Bang, apakah ada POTW hari ini? Kayaknya nggak ada ya guys ya. Kalaupun ada itu bakalan ke Encore Stars temennya gitu kan. Encore Stars itu adalah POTW daur ulang atau POTW yang udah dikeluarin sama Konami terus dikeluarin lagi ya guys ya, seperti itu temennya. Jadi kayak gitu untuk Encore Stars. Semoga aja ada Encore Stars sih ya temennya gitu kan. Gue juga pengen sih Encore Stars gitu ya. Semoga juga pemain-pemain POTW yang bagus gitu yang gue belum punya ya guys ya, semoga aja dimunculin lagi gitu kan. Ngarep guys ya gitu. Jadi langsung aja di sini. Tapi guys ya kan, kalau misalkan gak ada Encore Stars temennya, itu bakalan menuju ke Fans Choice ya guys ya. Fans Choice temennya, Fans Choice bakalan muncul kemungkinan besar hari ini ya guys ya, karena Konami udah resmi juga keluarin statement bahwa bakalan ada Fans Choice katanya guys gitu. Cuma nggak dikasih tahu tanggalnya. Tapi kayaknya hari ini itu bakalan ada Fans Choice, yang dimana di situ kalau kalian bisa lihat di sini ada Fans Choice Young Stars temennya gitu kan. Fans Choice pendatang baru ya, bintang muda ya guys. Jadi kemungkinan juga ada Kylian Mbappe, ada Vini, dan juga ada Erling Braut Haaland ya temennya gitu kan. Jadi seperti itu temen-temen ya. Nah, Fans Choice ini biasanya itu unlimited ya guys ya, unlimited gacha temennya gitu kan, gacha pakai 100 koin. Tapi di sini temen-temen kalian bisa borong. Atau kalau di eFootball, kita kan nggak pernah tahu nih, di eFootball itu Fans Choice itu ini baru pertama kali muncul. Kalau misalkan nanti muncul ya guys ya, itu antara pakai nominating contract atau GPE atau koin temennya gitu kan. Nah, kita masih tunggu nih guys ya info selanjutnya. Semoga aja pakai koin ya guys ya. Kalau nominating kontrak tuh susah ya temennya gitu kan, gak bisa borong bro gitu ya. Semoga aja pakai koin ya guys ya, kayak gitu temen-temen ya. Oke guys, setelah itu teman-teman semua ya, kalau kalian bisa lihat di sini ya kan, untuk epic negara ya sekarang ya temennya, kita kan udah bahas POTW. Nah, untuk epic ini ya guys ya, epic negaranya apaan? Karena kan eventnya itu judulnya itu adalah negara temennya, tim nasional ya guys ya, seperti itu temennya. Jadi ya kan, Konami udah konfirmasi di sini dia bakalan ngeluarin Cannavaro guys gitu kan, bakalan ngeluarin Cannavaro. Cuma seperti biasa nggak dikasih tahu nih kapan gitu ya keluarnya untuk Cannavaro ini. Kayaknya sih hari ini guys, karena cocok banget dengan tema eventnya yaitu tim nasional ya guys ya. Kalau kalian bisa lihat di sini ya kan, untuk max ratingnya masing-masing ya guys ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini untuk base-nya dari Cannavaro ya, kemungkinan 86 temennya, udah fix 86. Nah, kalau di boost ya kan, kalau max rating temennya, kalau udah kalian racik udah max rating itu bakalan jadi 97. Dan nanti kalau kalian pasang itu bakal ke boost ya guys ya, boostnya itu bisa sampai 100 ya temennya gitu kan, untuk Cannavaro ini. Dan selanjutnya teman-teman semua, di sini juga ada yang namanya Pirlo ya guys ya, DMF termata-mata. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini 83 untuk base-nya, untuk rating awalnya 83. Kalau kalian train atau kalian maksimalin gitu ya, itu bakalan jadi 96 dan bakal ke boost
bagus ya kan, jadi 99 ya guys ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya teman-teman sebab di sini kalau kalian bisa lihat ya, di sini juga ada Francesco Totti ya guys ya. Nah si Totti ini untuk rating awalnya itu 84 ya teman-teman, 84, kalau di boost bisa jadi ke 96. Dan sama juga kayak Andrea Pirlo teman-teman ya, kalau kalian bisa lihat di sini Francesco Totti juga 99 untuk rating boostnya ya guys ya, kemungkinan seperti itu teman-teman ya. Tapi guys untuk max rating dan rating-rating yang tadi gue bahas tentang Epic itu masih rumor ya guys ya, belum fix kapan keluarnya data packnya teman-teman gitu kan, jadi kita masih berandai-andai, itu masih rumor aja. Semoga aja karena Navarro-nya bisa 101 gitu kan, beh mantep banget ya guys ya, semoga aja guys ya gitu kan. Oke teman-teman, jadi kalau kalian bisa lihat di sini juga ya guys ya, untuk fans choice ya, gue mau bahas fans choice lagi. Kalau misalkan keluar nih ya, misalkan keluar ya guys ya gitu kan, itu bakalan jadi pertimbangan kita nih ya kan, itu bakalan jadi kayak rumor gitu teman-teman gitu kan. Kalau misalkan udah keluar fans choice, biasanya mau update eFootball 2024 gitu ya guys ya. Pokoknya kalau misalkan keluar fans choice itu kayaknya sebentar lagi mau update gitu, update musim ya teman-teman gitu kan. Ya kita tunggu aja gitu ya. 1 hour later. So jadi bagi segi aja untuk video kali ini guys. Thank you buat udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue Ikenam, pamit. Keep charming, work hard, and loving. See you in the next video bro.